terutama karena penjual dan konsumen membuang makanan yang bisa dimakan ke tempat sampah. Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa konsumen di negara-negara kaya membuang makanan sebanyak 222 juta ton, jumlah yang sama dengan volume produksi makanan di Afrika Sub-Sahara dengan rata-rata 100 kg makanan terbuang per konsumen di Eropa dan Amerika Utara. Nah, terkait dengan kondisi masalah pangan yang telah berlangsung lama ini, beberapa pihak melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut dengan tujuan mengurangi masalah pangan tersebut. Misalnya, memperbaiki teknologi serta infrastruktur. Selain itu, beberapa restoran di beberapa negara melakukan peraturan yang bisa dibilang cukup unik, yaitu memberikan denda untuk makanan yang tidak termakan. Di daerah Zhuhai, China misalnya, pemerintah setempat mengenakan denda sebesar 2.000 sampai 10.000 yuan atau sekitar 3,5 juta hingga 16 juta rupiah bagi pengunjung restoran yang menyisakan makanan. Aturan tersebut juga diterapkan di Hamburg dengan nominal denda 50 euro atau sekitar 800 ribu rupiah. Dan terakhir ada kota Seattle yang mengenakan denda bagi warga dan perusahaan yang membuang makanan sembarangan. Untuk sampah rumah tangga dikenakan denda 1 dolar Amerika Serikat, sementara apartemen dan usaha lainnya akan didenda 50 dolar Amerika Serikat. Meski tidak memberikan hasil signifikan karena masih kurangnya kesadaran umat manusia sendiri, peraturan yang diterapkan di beberapa tempat tersebut merupakan tindakan nyata dan bukti kepedulian akan masalah pangan yang dihadapi manusia saat ini. Lalu, bagaimana Islam sendiri memandang hal ini? Ketika membicarakan makanan yang terbuang, kebanyakan orang tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah, karena kebiasaan ini tidak dianggap sebagai kejahatan. Namun, ternyata hal tersebut memberikan efek domino dan baru dirasa sebagai masalah ketika pada akhirnya diketahui bahwa makanan yang terbuang di seluruh dunia ini mencapai jumlah yang fantastis dan cenderung mengerikan. Masalah pangan yang terjadi ditengarai berakar dari perbuatan israf atau berlebih-lebihan serta mubazir atau pemborosan. Keduanya merupakan sifat tercela yang Allah benci dan larangan melakukan hal tersebut jelas difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi mengingatkan untuk hemat bila menggunakan air untuk wudu 1400 tahun yang lalu. Mungkin menjadi hal yang paling sederhana, namun ini menjadi tanda yang paling penting bahwa kualitas menjadi hal yang penting dalam Islam. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Anjuran untuk berbagi yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak hanya menghindarkan diri kita dari sikap pemborosan, tapi juga bisa menjadi fondasi bagi solusi permasalahan pangan yang sedang berlangsung. Pikirkan jumlah sumber daya alam yang dapat diselamatkan, jumlah orang lapar yang bisa makan, dan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat diperbaiki atau dicegah jika pemborosan makanan terjadi sedikit. Terutama karena penjual dan konsumen membuang makanan yang bisa dimakan ke tempat sampah. Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa konsumen di negara-negara kaya membuang makanan sebanyak 222 juta ton, jumlah yang sama dengan volume produksi makanan di Afrika Sub-Sahara dengan rata-rata 100 kg makanan terbuang per konsumen di Eropa dan Amerika Utara. Nah, terkait dengan kondisi masalah pangan yang telah berlangsung lama ini, beberapa pihak melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut dengan tujuan mengurangi masalah pangan tersebut. Misalnya, memperbaiki teknologi serta infrastruktur. Selain itu, beberapa restoran di beberapa negara melakukan peraturan yang bisa dibilang cukup unik, yaitu memberikan denda untuk makanan yang tidak termakan. Di daerah Zhuhai, China misalnya,
Pemerintah setempat mengenakan denda sebesar 2.000 sampai 10.000 yuan atau sekitar 3,5 juta hingga 16 juta rupiah bagi pengunjung restoran yang menyisakan makanan. Aturan tersebut juga diterapkan di Hamburg dengan nominal denda 50 euro atau sekitar 800 ribu rupiah. Dan terakhir ada kota Seattle yang mengenakan denda bagi warga dan perusahaan yang membuang makanan sembarangan. Untuk sampah rumah tangga dikenakan denda 1 dolar Amerika Serikat, sementara apartemen dan usaha lainnya akan didenda 50 dolar Amerika Serikat. Meski tidak memberikan hasil signifikan karena masih kurangnya kesadaran umat manusia sendiri, peraturan yang diterapkan di beberapa tempat tersebut merupakan tindakan nyata dan bukti kepedulian akan masalah pangan yang dihadapi manusia saat ini. Lalu, bagaimana Islam sendiri memandang hal ini? Ketika membicarakan makanan yang terbuang, kebanyakan orang tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah, karena kebiasaan ini tidak dianggap sebagai kejahatan. Namun, ternyata hal tersebut memberikan efek domino dan baru dirasa sebagai masalah, ketika pada akhirnya diketahui bahwa makanan yang terbuang di seluruh dunia ini mencapai jumlah yang fantastis dan cenderung mengerikan. Masalah pangan yang terjadi ditengarai berakar dari perbuatan israf atau berlebih-lebihan, serta mubazir atau pemborosan. Keduanya merupakan sifat tercela yang Allah benci dan larangan melakukan hal tersebut jelas difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi mengingatkan untuk hemat bila menggunakan air untuk wudu 1400 tahun yang lalu. Mungkin menjadi hal yang paling sederhana, namun ini menjadi tanda yang paling penting bahwa kualitas menjadi hal yang penting dalam Islam. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Anjuran untuk berbagi yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak hanya menghindarkan diri kita dari sikap pemborosan, tapi juga bisa menjadi fondasi bagi solusi permasalahan pangan yang sedang berlangsung. Pikirkan jumlah sumber daya alam yang dapat diselamatkan, jumlah orang lapar yang bisa makan, dan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat diperbaiki atau dicegah jika pemborosan makanan terjadi sedikit. Nah itu dia pemirsa, kita memang di Islam itu diajarkan kita tidak boleh makan yang berlebih-lebihan. Ada hadisnya tadi ya? Ada hadis ya, ya jadi kita nggak boleh makan berlebihan. Jadi memang kan kita juga kalau misalnya makan itu kan sunahnya berhenti sebelum kenyang, kenyang ya. Ya kan, karena kalau makan kekenyangan juga nggak enak banget. Ini memang pelajaran juga buat saya tuh seneng banget makan all you can eat. Lapar mata. Sama suami saya lapar matanya minta ampun, nggak mau rugi kan. Kayaknya kedua lebih tepat, nggak mau rugi. Diambil semua, akhirnya kekenyangan nggak dimakan, kan akhirnya dibuang, mubazir. Jadi lebih tepatnya lagi adalah bagaimana kita harus satu yang menahan hawa nafsu kita ya agar tidak berlebihan itu. Tapi emang sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan ini, mungkin dalam arti jangan sampai mubazir. Salah satunya adalah bagaimana kita tahu bahwa di dalam Islam itu dilarang untuk mubazir gitu ya, apalagi membuang-buang makanan. Terus kedua mungkin kita bisa ingat saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu. Betul, ya saudara-saudara kita di benua Afrika ataupun dimanapun itu sangat susah untuk mendapatkan makanan. Ingatlah mereka bahwa mereka juga membutuhkan makanan. Jadi kalau itu mudah-mudahan membuat kita tidak sampai membuang makanan kita. Baik. Alhamdulillah, setelah yang satu ini kita akan melihat tentang apa namanya ya, kritis dalam belanja online. Karena ini banyak yang harus kita perhatikan soal ini. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Berita Islami Siang.
tempat-tempat tersebut merupakan tindakan nyata dan bukti kepedulian akan masalah pangan yang dihadapi manusia saat ini. Lalu, bagaimana Islam sendiri memandang hal ini? Ketika membicarakan makanan yang terbuang, kebanyakan orang tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah, karena kebiasaan ini tidak dianggap sebagai kejahatan. Namun ternyata hal tersebut memberikan efek domino dan baru dirasa sebagai masalah ketika pada akhirnya diketahui bahwa makanan yang terbuang di seluruh dunia ini mencapai jumlah yang fantastis dan cenderung mengerikan. Masalah pangan yang terjadi ditengarai berakar dari perbuatan israf atau berlebih-lebihan serta mubazir atau pemborosan. Keduanya merupakan sifat tercela yang Allah benci dan larangan melakukan hal tersebut jelas difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi mengingatkan untuk hemat bila menggunakan air untuk wudu 1400 tahun yang lalu. Mungkin menjadi hal yang paling sederhana, namun ini menjadi tanda yang paling penting bahwa kualitas menjadi hal yang penting dalam Islam. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah ke Allah" dalam Al-Quran yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi mengingatkan untuk hemat bila menggunakan air untuk wudu 1400 tahun yang lalu. Mungkin menjadi hal yang paling sederhana, namun ini menjadi tanda yang paling penting bahwa kualitas menjadi hal yang penting dalam Islam. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Anjuran untuk berbagi yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak hanya menghindarkan diri kita dari sikap pemborosan, tapi juga bisa menjadi fondasi bagi solusi permasalahan pangan yang sedang berlangsung. Pikirkan jumlah sumber daya alam yang dapat diselamatkan, jumlah orang lapar yang bisa makan, dan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat diperbaiki atau dicegah jika pemborosan makanan terjadi sedikit. Nah, itu dia, Pak. Di daerah Zhuhai, China misalnya, pemerintah setempat mengenakan denda sebesar 2.000 sampai 10.000 yuan atau sekitar 3,5 juta hingga 16 juta rupiah bagi pengunjung restoran yang menyisakan makanan. Aturan tersebut juga diterapkan di Hamburg dengan nominal denda 50 euro atau sekitar 800 ribu rupiah. Dan terakhir ada kota Seattle yang mengenakan denda bagi warga dan perusahaan yang membuang makanan sembarangan. Untuk sampah rumah tangga dikenakan denda 1 dolar Amerika Serikat, sementara apartemen dan usaha lainnya akan didenda 50 dolar Amerika Serikat. Meski tidak memberikan hasil signifikan karena masih kurangnya kesadaran umat manusia sendiri, peraturan yang diterapkan di beberapa tempat tersebut merupakan tindakan nyata dan bukti kepedulian akan masalah pangan yang dihadapi manusia saat ini. Lalu, bagaimana Islam sendiri memandang hal ini? Ketika membicarakan makanan yang terbuang, kebanyakan orang tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah, karena kebiasaan ini tidak dianggap sebagai kejahatan. Namun ternyata hal tersebut memberikan efek domino dan baru dirasa sebagai masalah ketika pada akhirnya diketahui bahwa makanan yang terbuang di seluruh dunia ini mencapai jumlah yang fantastis dan cenderung mengerikan. Masalah pangan yang terjadi ditengarai berakar dari perbuatan israf atau berlebih-lebihan serta mubazir atau pemborosan. Keduanya merupakan sifat tercela yang Allah benci dan larangan melakukan hal tersebut jelas difirmankan oleh, terutama karena penjual dan konsumen membuang makanan yang bisa dimakan ke tempat sampah.
Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa konsumen di negara-negara kaya membuang makanan sebanyak 222 juta ton, jumlah yang sama dengan volume produksi makanan di Afrika Sub-Sahara dengan rata-rata 100 kg makanan terbuang per konsumen di Eropa dan Amerika Utara. Nah, terkait dengan kondisi masalah pangan yang telah berlangsung lama ini, beberapa pihak melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut dengan tujuan mengurangi masalah pangan tersebut. Misalnya, memperbaiki teknologi serta infrastruktur. Selain itu, beberapa restoran di beberapa negara melakukan peraturan yang bisa dibilang cukup unik, yaitu memberikan denda untuk makanan yang tidak termakan. Di daerah Zhuhai, China misalnya, pemerintah setempat mengenakan denda sebesar 2.000 sampai 10.000 yuan atau sekitar 3,5 juta hingga 16 juta rupiah bagi pengunjung restoran yang menyisakan makanan. Aturan tersebut juga diterapkan di Hamburg dengan nominal denda 50 euro atau sekitar 800 ribu rupiah. Dan terakhir ada kota Seattle yang mengenakan denda bagi warga dan perusahaan yang membuang makanan sembarangan. Untuk sampah rumah tangga dikenakan denda 1 dolar Amerika Serikat, sementara apartemen dan usaha lainnya akan didenda 50 dolar Amerika Serikat. Meski tidak memberikan hasil signifikan karena masih kurangnya kesadaran umat manusia sendiri, peraturan yang diterapkan di beberapa umum menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Anjuran untuk berbagi yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak hanya menghindarkan diri kita dari sikap pemborosan, tapi juga bisa menjadi fondasi bagi solusi permasalahan pangan yang sedang berlangsung. Pikirkan jumlah sumber daya alam yang dapat diselamatkan, jumlah orang lapar yang bisa makan, dan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat diperbaiki atau dicegah jika pemborosan makanan terjadi sedikit. Terutama karena penjual dan konsumen membuang makanan yang bisa dimakan ke tempat sampah. Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa konsumen di negara-negara kaya membuang makanan sebanyak 222 juta ton, jumlah yang sama dengan volume produksi makanan di Afrika Sub-Sahara dengan rata-rata 100 kg makanan terbuang per konsumen di Eropa dan Amerika Utara. Terkait dengan kondisi masalah pangan yang telah berlangsung lama ini, beberapa pihak melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut dengan tujuan mengurangi masalah pangan tersebut. Misalnya, memperbaiki teknologi serta infrastruktur. Selain itu, beberapa restoran di beberapa negara melakukan peraturan yang bisa dibilang cukup unik, yaitu memberikan denda untuk makanan yang tidak termakan.